Segenap muslimin rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah. Berhati-hati jangan kita melanggar aturan Allah. Tapi mari kerjakan, mari lakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuan kita dan jauhi larangan tanpa kecuali. Niscaya kita akan diganjar oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kita untuk beriman sama sekali, menyerah sama sekali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ada sebagian kecil pun yang ditolak, walaupun itu menyangkut urusan pribadi, menyangkut urusan sesama manusia yang disangka tidak ada satu syariat atas perkara tersebut. Tetapi tatkala menolak hukum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan tidak beriman. Tidak beriman mereka itu sampai mau berhukum kepada engkau wahai Rasulullah. Bukan cuma berhukum, tetapi juga sesudah ada keputusan mereka tidak ada keberatan sama sekali untuk apa yang kamu putuskan itu wahai Rasulullah. Itu artinya kita semuanya harus menerima apa saja ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan seperti banyak orang di luar sana mengaku sebagai orang-orang Islam, menjadi pemimpin, menjadi tokoh terkemuka dalam masyarakat, akan tetapi mereka emoh kepada ajaran Islam. Mereka menghukumi dengan hawa nafsu mereka, bahkan dengan suruhan setan-setan mereka. Lalu mereka saling bertabrakan. Sekarang yang terjadi, mereka-mereka tokoh-tokoh pembesar, mereka-mereka yang menjadi pejabat, mereka saling berebut mempersiapkan diri untuk bisa menduduki kedudukan di depan nanti. Tahun 19, kami di mana, aku di mana, kita di mana. Tidak memikirkan kebutuhan rakyat. Itulah yang terjadi. Justru rakyatnya dikibul, ditipu, disuruh mengikuti mereka, mendukung mereka untuk kemudian mereka mengambil kekuasaan dan berbuat semau-semau mereka seperti yang terjadi sekarang ini. Berusaha untuk mencegat orang-orang lain yang juga berusaha kepingin seperti dia menuju kepada puncak kekuasaan. Dicari-carikan perkaranya, yang ormasnya dibubarkan, yang orangnya difitnah, yang dimusuhi, ditakut-takuti dan sebagainya. Itu dah hasil dari orang yang tidak mau memakai syariat Islam. Oleh sebab itu ayuhannas, tidak ada pilihan lain. Ikuti syariat Islam, ikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dan jangan ikuti kemauan mereka-mereka yang tidak akan bisa membela kita di hadapan Allah sama sekali.